Citra Ria dinikahi oleh Yakramania Gus pada 20 Februari 2011. Namun pernikahan itu rupanya tidak diketahui oleh ayah kandung pedangdut jebolan KDI itu. Citra dinikahkan oleh kakak kandungnya lantaran sang ayah sedang jatuh sakit. Saya tidak tahu. Nikahnya aja enggak tahu. Itu mantu saya tidak tahu. Saya tidak pernah mengawinkan. Saya tidak tahu bahwa ini kawin sama kolonel, tidak tahu saya. Saya karena pada waktu itu, saat itu saya di Solo sakit selama 6 bulan. Perkembangan di rumah saya tidak tahu. Yang dampingi kakak sendiri sama ada saudara 10 orang, sama mama, karena papa lagi sakit. Jadi kakak dari Garut datang supaya jadi wali waktu itu. Karena saya udah ada omongan bahwa kalau papa tahu katanya takut bermasalah di kantornya karena punya istri dua. Kala itu Citra tahu bahwa Yakraman adalah duda anak empat. Namun ia tak pernah mengenal sosok anak-anak Yakraman tersebut. Lantas apa yang membuat Citra mau dinikahi oleh Yakraman? Karena Allah baik ya, gimana juga baik. Terus dia bertanggung jawab. Itu yang buat saya mau nikah. Jadi satu saya janda juga, jadi yaudahlah saya nikah aja mungkin ada orang yang bertanggung jawab, apalagi TNI kan bisa melindungi saya. Gak taunya gak bisa melindungi saya, malah mukul saya. Soalnya dia tidak beranak berapa, Mas? Duda anak empat. Bapak saya satu. Oh tidak tahu. Kalau sama saudaranya saya dikenalkan. Sama adiknya yang namanya Mahdi, istrinya, dan dokter yang kelima, yang cewek. Karena masih proses perceraian di kantor.